tekanan udara. Dia macam topik yang simple tapi sebenarnya sangat-sangat amazing. Tengok video ni sampai habis. Sebelum kita masuk bab tekanan udara, kita kena faham dulu apa itu tekanan. Tekanan itu adalah daya yang menekan. Sebab tu tekanan, daya, tekan. Kalau saya ambil tangan saya ni, tekan ke bawah, ini tekanan. Tangan bawah saya ni merasai tekanan. Sebab daya daripada atas ni menekan ke bawah. Okey? Itu tekanan. Sekarang, bila kita masuk tekanan udara, ianya adalah daya yang menekan datang daripada udara. Contoh mulut saya, saya buat cina. Tak ada apa, tapi kalau saya tekan mulut saya, saya padatkan udara dalam mulut saya, tekanan dia tu bertambah. Sebabnya bila saya kecilkan saya punya mulut, saya perangkap udara dalam mulut saya dan saya cuba kecilkan, udara tu punya tekanan akan makin tinggi dan akan cuba menolak saya punya permukaan pipi tepi-tepi ni. Dia cuba nak tolak keluar. Itu tekanan. Untuk tekanan udara, kita boleh gunakan unit PSI. Maksud dia adalah pound per square inch. Pound per square inch. Ianya bermaksud 1 pound ataupun kalau kita dalam kilogram, hampir setengah kilo lah, 0.45 kilogram. Kita panggil mudah setengah kilo. Umpama setengah kilogram kita letak pada satu permukaan yang kecil saja. Permukaan tu dia punya saiz hanyalah 1 inci persegi. 1 inci lebar, 1 inci panjang. Okey, contoh saya lukis ini peta. Okey, saya colorkan kejap. Satu sisi ni panjang dia 1 inci. 1 inci. Dan sisi satu lagi ni pun 1 inci juga. Bila kita kali 1 inci persegi lah. Itu dia punya luas permukaan 1 inci persegi ni. Dan bayangkan ada satu pemberat atas tu yang berat dia adalah 1 pound ataupun bersamaan dengan 0.45 kilogram lebih kurang. Berat tu akan ditekan pada permukaan 1 inci persegi ini. Okey, mungkin korang akan tanya tau, 1 pound ataupun setengah kilo tu kira setengah kilo je lah. Setengah kilo ke, 1 kilo ke, 2 kilo ke, apa kaitan dengan kita punya luas permukaan pula? Apa beza dia? Sebab berat sama je. Saya bagi contoh Okey. Sini saya ada botol sos tiram. Ini dah guna sikit. Jadi berat dia boleh anggap ini adalah 1 pound. Tangan saya ni luas permukaan dia banyak. Kalau saya pegang botol dia macam ni, saya tak rasa terbebas sangat. Luas permukaan saya besar. Jadi tekanan dia kurang. Untuk saya kira PSI, tekanan yang saya terima, kalau macam ni luas permukaan besar. Kalau nak ikut unit PSI, saya kena bagi 1 inci persegi. Luas permukaan. Maybe dalam dia punya ni, saiz tutup botol ni. Tutup botol ni maybe lah dalam 1 inci lebih sikit ke 1 inci lebih sikit. So, sebab dia bulat, maybe dalam 1 inci lah. Saya terbalikkan. Ini 1 pound berat dia. Dan 1 pound ni, 1 inci luas permukaan ni saya letak kat tangan saya. Tekanan dekat permukaan tangan saya yang 1 inci ni, 1 inci persegi ni, inilah saya rasa 1 PSI. Itu tekanan dia. Kalau 2 PSI, maksudnya ada 2 botol ni yang dia punya kandungan lebih kurang, berat dia akan jadi 2 pound, tekan kat tangan saya. Tekanan yang saya rasa dekat permukaan saya tu menggunakan 2 botol yang ini punya, itu adalah 2 PSI. Nampak? Itu PSI. Okey. Iaitu daya tekanan yang kita bagi pada luas permukaan 1 inci persegi. Kalau kita pergi tengok pada kita punya pump tadi, yang saya gunakan pada intro tadi, saya pump saya punya kereta kan. Okey, ini kosong-kosong, dia ada lambang basikal tepi ni tau. Okey, ini untuk basikal saya boleh set kan. Okey, kalau tadi masa saya pump kereta tadi, saya gunakan contohnya 2.3. 2.3 ini bar tau. 2.3 bar bermaksud 230 kilopascal. 1 bar bersamaan 100 kilopascal. Ni unit dia. K kecil, P huruf besar, A kecil. Kilopascal. 100,000 pascal. Ni untuk tekanan jugalah, tapi saya nak fokus dalam video ni bab PSI. Sedap sikit saya nak terang bab benda ni. Contoh kalau kita nak ubah PSI
kepada bar, satu bar bersamaan 14.5 PSI. Ha, ini conversion je. Ikutlah korang nak guna apa. Cuma dalam video ni saya nak fokus pada PSI. Sebab best sikit nak terangkan dalam unit PSI. Jadi kalau saya pilih 2.3 ataupun 2.5 bar, saya dapat dalam 36 PSI. Bila saya isikan angin dalam saya punya tayar kereta tu sampai 36 PSI, bermaksud kalau dalam kereta, tayar tu kan, dalam tayar kereta tu, kita ambil 1 inci luas permukaan tayar tu daripada dalam, tekanan ataupun daya yang menolak pada luas permukaan 1 inci persegi dekat dalam tayar tu, 36 pound. 36 pound kalau kita tukar kepada kilogram, dapat dalam 16.3, 16 kilogram. Umpama 16 kilogram tekanan pada kita punya 1 inci persegi luas permukaan dekat tepi tayar tu. Jadi kalau saya nak check tayar saya berapa kan dia punya tekanan tu kan, agak-agak saya kena agak lah berapa kilogram tekanan saya kena bagi pada 1 inci luas permukaan dekat tayar tu. Kalau saya tolak dalam 16 kilogram, saya agak-agak 16 kilogram macam ni. Tayar tu ke dalam. Maksudnya tekanan dalam tayar tu 16 kilogram. Bila saya tolak dia ke dalam tu, tayar tu, kan, itu tandanya saya punya daya tu, kekuatan saya melebihi tekanan kat dalam. Kalau saya tolak tu lebih 20 kilogram, dah melebihi 36 PSI. Anda kata ada satu besi, yang besi tu rod panjang, berat dia 20 kilo. Luas permukaan dekat ujung dia 1 inci persegi. Kalau kita letak besi tu kat tayar dan tayar tu ke dalam, tekanan tu kita boleh agak based on kita punya conversion tadi. Okey, sekarang part yang menarik. Yang PSI kita kira daripada pam tayar apa semua tu, itu bukan real PSI dia sebenarnya. Ianya adalah perbezaan tekanan dalam ini dengan kita punya tekanan atmosfera. Sebab hakikatnya tekanan dia lagi tinggi. Untuk pengetahuan korang, kalau kita duduk dekat paras air laut, sea level, kita punya tekanan udara lebih kurang 14 PSI. Bayangkan, ini tangan kita. 1 inci persegi kat tangan kita ni sekarang ni sedang ditekan oleh kita punya udara yang sekitar kita ni dengan kekuatan 14 PSI. 1 inci ni. Kalau saya calculate berapa luas permukaan badan saya, sekejap main, ini ada calculator dia ni. Berat saya dalam 75. Ketinggian saya dalam 170 cm. Berapa saya punya luas permukaan badan saya? Ini antara beberapa formula orang, tapi saya ambil dalam hampir 3 lah. 3000 inci persegi. 3000 inci persegi tadi kali dengan 14. Kita punya tekanan udara dekat atmosfera kita kan, sama dengan 42000 kali dengan 0.45 kot, nak tukar pada kilogram. 18,900 kilogram. Dekat 19,000 kilogram daya yang menekan badan kita sekarang ni. Kalau kita bahagi, kalau nak mudahlah anggaran, satu kereta dalam 1,300-1,400 kilogram satu biji kereta. Saya bahagi dengan 1,400 lah. Dalam 13 biji kereta, dia punya berat tu, kalau kita himpunkan 13 biji kereta, berat 13 biji kereta tu sedang menekan kita. Itulah tekanan udara dekat kita punya atmosfera sekarang. Saya sekarang ni ditekan oleh 13 biji kereta. Tapi macam mana saya boleh tak penyek? Sebabnya badan saya, dalam badan ni kita produce tekanan juga. Tekanan tu melawan kita punya tekanan atmosfera ni sebanyak 13 biji kereta. Bayangkan, 13 biji kereta dalam badan saya ni sedang menolak keluar. Dia punya daya dia tu tinggi kan? Amazing kan? Nampak ciptaan Tuhan, mana boleh benda ni main jadi saja. Sebab tu kalau kita pergi diving, kita tak boleh diving terus daripada atas ni tu ke dasar. Boleh rosak kita punya organ dalaman kita. Sebabnya tekanan dia tak seimbang. Sebab tu kalau orang nak diving, satu stage pertama pergi atas dulu, lepas tu dalam lagi, lepas tu dalam lagi, lepas tu dalam lagi, slow-slow, supaya badan kita akan seimbangkan dia punya tekanan dia. Sebab tu saya kata amazing bab tekanan ni. Nampak macam ya tekanan udara biasa je, kita tiup belon, belon kembang, itu je. Tak ada, lebih jauh amazing lagi. Dalam badan kita ni tekanan dia sangat kuat untuk melawan tekanan atmosfera ni. Okey, ini contoh satu eksperimen. Dalam bekas bikar ni ada darah tau. Orang ni cuba keluarkan udara daripada dia punya kotak ni supaya dia punya tekanan udara tu jadi sangat-sangat rendah. Okey, kita tengok apa jadi. Darah tu mengembang, darah dalam badan kita mengembang.
Ini kalau tekanan udara rendah. Nampak ni, darah kita dah macam menggelegak dah bila dekat vacuum, tempat yang tekanan udara tu sangat-sangat rendah. Nampak? Bayangkan, kalau kita tiba-tiba duduk dekat tempat yang vacuum, andai kata kalau kita pergi ke space, ke angkasa, yang tak ada tekanan, hampir zero dia punya tekanan dia. Sebab tak ada udara kan? Tekanan dia sangat-sangat rendah. Maybe badan kita boleh meletup. Tapi itu satu teori lah. Teori pertama, badan kita akan meletup. Ada second teori, teori kedua, badan kita akan membeku. Sebab dekat space ni tak ada tenaga haba. Jadi bila kita ni ada haba dalam badan kita. Bila kita pergi ke space, ke ruang angkasa, bogel gitu je, haba dekat badan kita ni akan disedut oleh angkasa. Terus kita jadi keras tu. Tak meletup. Itu dua teori lah. Saya tak tahulah mana satu yang lebih tepat. Sebelum saya tutup, saya nak iklankan kejap. Kalau korang orang bisnes, nak belajar copywriting yang buatkan orang rebut bisnes korang, bukan cabut, ni ada 6 biji e-book ni. Ni satu tips. Kalau nak menjual, jangan sesekali menjual. Ada dia punya cara macam mana nak menjual secara soft sell, bukan hard selling. Dia beritahu. Pergi je download dekat bawah ni. Ada link dia. Okey, saya rasa itu sajalah. Saya harap perkongsian saya ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.